Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni saya tengok dalam sehari dua ni ada satu video trending. Adakah kita macam contoh kata bateri kereta kong, kereta auto ni, bateri kong, lepas tu dia kata kita jet sebelah tayar, lepas tu kita masuk gear D, kita masukkan tali kat tayar tu, kita tarik, enjin boleh hidup. Adakah itu benar ataupun itu sebagai mitos saja? Sekarang ni kita nak pecahkan benda ni. Adakah benda tu berlaku? Adakah betul ataupun sebagai mitos saja? Jadi sekarang ni kita akan buat cubaan ataupun kita buat trial. Kita sekarang ni ada sebuah kereta Wira, kereta ni auto. Ha, anggaplah kereta ni bateri tengah kong ataupun bateri dah lemah. Jadi tak boleh start. Jadi apa dalam video tu menunjukkan, kita masukkan tali. Ni tali. Okey. Tali ni akan dibalutkan dekat tayar dan kita masukkan di kunci on, kita tarik. Boleh hidup tak hidup? Ini kita akan pecahkan. Adakah ini betul ataupun ini segala mitos saja? Jom tengok. Okey. Sekejap, nanti dulu. Sekarang ni kalau dalam video tu, dia akan menunjukkan kereta dalam keadaan P. Okey, P eh. Okey, P. Tolak tayar. Sekejap, tengok tayar. Dalam keadaan P, dia akan lock. Okey. Dalam video tu kata, masukkan gear dekat D. Masuk gear dekat D. Minta tolong on kunci sekejap. Masukkan gear dalam position D. On kunci. Dah on kunci dah. Okey, beres. Okey, right. Bila kita masukkan gear dalam keadaan D, kita pusing tayar dulu, tengok. Okey. Tayar boleh gerak dan dia masukkan, belitkan tali ke bahagian tayar dia. Belitkan. Kalau kereta boleh hidup, memang satu benda yang, bagi saya satu benda yang menakjubkan lah. Sebab dia boleh hanya menggunakan tali, boleh hidupkan enjin dalam keadaan bateri dah kong ataupun bateri dah lemah. Kereta auto ni. Jadi ini sebagai pengetahuan ataupun adalah benda mitos ke tidak. Jadi kita ada seseorang yang boleh membantu kita dalam uji kaji ini supaya benda ni boleh manfaat bagi kita semua. Okey, kejap nanti dulu. Okey, semua video tengok fokus, adakah kereta ni atau enjin ni boleh dihidupkan dalam keadaan bateri kong, jet sebelah, taruh tali, masukkan gear D, on kunci. Okey. Cantik tak dia punya view? Okey, anda lihat kan apakah reaksi enjin boleh hidup ke tidak. Satu, dua, tiga, tarik. Hidup tak enjin dia? Tak hidup. Okey, kita buat sekali lagi. Manalah tahu benda ni mungkin tak kuat tarik. Sekali lagi kita balut. Jadi sebagai kongsi kepada anda semua, kadang-kadang video-video ni kita kena buat kajian kita sendiri. Adakah benda tu benar atau tidak? Kalau saya, benda ni tak akan hidup enjin sebab pressure dalam gearbox auto tiada. Bagaimana nak menghidupkan sesebuah enjin? Kalau manual, boleh. Kalau auto, tidak boleh. Sebab tiada pressure dalam gearbox. Okey? Try sekali lagi. Mungkin tadi tak kuat demi tarik. Tarik kau kuat. Satu, dua, tiga, tarik. Okey, right. Inilah adalah yang video yang sebelum diviralkan itu adalah sebagai mitos saja. Sebenarnya kereta auto tidak boleh dihidupkan dengan cara begini. Wah, Emma macam mana pun nak hidupkan kereta auto perlu dalam keadaan bateri yang kuat, starter dalam keadaan yang okey, barulah enjin boleh dihidupkan. Kalau manual, insyaAllah memang boleh. Sebab manual dia gunakan mechanical dalam bahagian dalam gearbox. Kalau auto, dia menggunakan hydraulic system yang perlukan tekanan datangnya daripada oil pump yang perlu dihidupkan enjinnya dulu. Barulah tekanan dalam gearbox boleh dihidupkan, barulah kereta tu boleh digerakkan. Jadi, ini sedikit perkongsian daripada saya yang kita pecahkan mitos yang ada pada video-video yang kita tengok sebelum ni. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Layan.